Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mega kali ini ajak kalian, ajak teman-teman melihat bunga di daerah Tawien. Tepatnya di daerah Tasi. Jadi kalian boleh ke sini. Ini sedang mekar-mekarnya, sangat bagus. Di sini ini sangat bagus. Jadi kalian bisa ke sini dalam waktu satu minggu masih ada bunga. Masih ada bunga. Ini bunganya nggak bisa lama-lama. Nah, bunganya ini banyak, daerah sini ini banyak. Jadi kalian nggak usah jauh-jauh untuk daerah Taipei, nggak usah ke Hualien. Di Taoyuan juga banyak. Ayo kita jalan, ayo kita lihat. Yuk, kita lihat. Yuk. Jalan ke sini. Kita lihat semuanya ada di sini. Semuanya banyak. Nah, luas, lumayan luas. Jadi kalian cepetan ke daerah Taoyuan. Kalian tahu Taoyuan Tasi. Nah, orang Indonesia bilang Tasi, nggak tahu orang Taiwan bilang apa. Lidah kita itu nggak sama. Ayo, oh, Taoyuan. Di sini, wow, banyak banget, banyak. Kita bisa senang-senang di sini. Untuk teman-teman yang di daerah Taipei dan sekitarnya, atau di, kalau di daerah Taichung atau Changhua ada, silahkan ke sana. Tapi yang daerah Taipei, khususnya Taipei ke sini, sekitar Taoyuan bisa ke sini. Ayo jalan, ayo jalan, ayo jalan. Ini saya bukan aku. Wow. Indahnya bunga aku, identik dengan bunga, pokoknya Mama Mega identik dengan bunga. Wow.
那个没有太阳的地方。Panasnya minta ampun, panas-panasan tapi Mama Mega demi teman-teman, demi teman-teman yang di Indonesia, biar teman-teman yang Indonesia tahu inilah lokasi wisata yang ada di Taiwan. Inilah lokasi wisata bunga yang ada di Taiwan. Jadi teman-teman yang mau datang ke Taiwan monggo silahkan lihat di lokasi wisata. Atau teman-teman cukup lihat channel YouTube Mamah Mega. Kalian bisa lihat keindahan lokasi wisata yang ada di Taiwan. Nih.